Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brady Atmalika. Saya Teguh Sparina. Saya Aidil. Kami bertiga minta maaf atas kurang-kurang kita yang membuat konten prank sampah pada Transpuan, terutama Transpuan Kota Bandung. Kami bertiga sangat menyesali perbuatan kami, dan kami tidak akan mengulangi perbuatan kami di kemudian hari nanti yang dapat merugikan orang banyak dan membuat resah masyarakat. Kami sangat menyesali. Terima kasih. Ya, jadi benar, hari ini untuk Ferdian Paleka CS demi hukum kita keluarkan dari tahanan, dan kemudian yang menjadi dasar adalah laporan yang dilaporkan oleh korban itu dicabut, di mana korban dengan terlapor sudah melakukan perdamaian ya, difasilitasi oleh kuasa hukum masing-masing, dan itu dikirimkan kepada kami, kepada Bapak Kapolrestabes, dan kemudian beliau juga mendisposisikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena yang dilaporkan merupakan delik aduan. Nah, di sini juga harus dipahami bersama, karena hukum sudah mengatur hal tersebut, sehingga kami sebagai penyidik melaksanakan sesuai dengan aturan.